menjadi hewan mengerikan bagi banyak orang. Selain bentuknya yang menggelikan, racun atau bisa dari gigitan tarantula ini juga berbahaya. Ya, namun Dian, keberadaan hewan berbisa ini justru dianggap menjadi hewan cantik bagi perempuan yang satu ini. Bahkan berkat bisnis budidaya tarantula, Mincu menjadi seorang jutawan. Pemirsa, inilah kisah inspirasi pagi hari ini. Yang bagusnya banyak tarantula yang menarik,
warnanya menarik dan perawatannya nggak begitu susah. Membudidayakan tarantula bukan hal yang mudah. Hanya 30% telur yang bisa menetas. Kegagalan penetasan telur biasanya dikarenakan telur menjadi busuk, jamuran, kering, atau karena dimakan induknya sendiri. Mingcu bahkan pernah kehilangan 7 tarantula jantannya karena tarantula betina memakan pasangannya setelah kawin. Atau beberapa kali Mingcu pernah kehilangan tarantulanya karena tidak menutup rapat pintu kandangnya. Kini Mingcu lebih serius dalam pemeliharaan. Karena berkat bisnisnya ini pula, ia sudah berhasil menduduki kursi kesuksesan menjadi jutawan. Elvita Cahyani, Aswar Yusuf, Bandung, Jawa Barat. Bagi masyarakat